guys, ayah SpongeBob meninggal. Dan setelah itu, ibu SpongeBob jadi menikah lagi. SpongeBob benar-benar sedih karena ayah barunya itu ternyata Man Ray. Tapi karena ibunya, dia jadi terpaksa menerima Man Ray sebagai ayahnya. Suatu hari, SpongeBob mau pergi dari rumah nih. Ketika dalam perjalanan, SpongeBob pun ditabrak sama orang yang nyetir motornya itu ngebut banget, guys. Arwah SpongeBob pun keluar tuh dan mengikuti orang yang menabraknya itu. Dan ternyata, orang itu adalah suruhan Man Ray, si ayah tirinya. SpongeBob jadi koma di rumah sakit tuh. Dan ketika malam hari, ayah tirinya itu ingin mencoba melepas oksigen dari hidung SpongeBob. Arwah SpongeBob pun keluar untuk meminta bantuan, tapi gak ada orang yang bisa melihatnya selain Sandy. Sandy memberitahu kepada ibunya SpongeBob, tapi dia tidak percaya. Terus tiba-tiba dia mendengar suara SpongeBob dan akhirnya dia pun percaya dan mengecek keadaannya. Ternyata bener dong, si Man Ray mau celakai SpongeBob. Si ibu langsung marah dan menendang si Man Ray. Sampai akhirnya SpongeBob pun bangun dan si ibu pun langsung meminta maaf. Ada seorang kakak yang menutupi hidung adiknya kayak gini. Sampai adiknya jadi nangis gitu. Beruntung ada si ibu yang dateng tuh. Si kakak langsung dimarahi ibunya tapi dia gak terima guys. Dia malah ngambek dan gak mau disalahin. Si kakak juga mau ngelempari mainan ke adiknya itu tapi untungnya gak jadi guys. Karena itu tangisan si adik jadi semakin keras. Si ibu langsung menggendong adiknya biar adiknya itu bisa diem. Tapi si kakak malah ikutan nangis juga dan gak mau disalah-salahin. Dia merasa dia itu tidak disayang. Padahal dia itu juga disayang, cuma kali ini dia itu bersalah guys. Dia marah kepada ibunya dan langsung memeluk ayahnya. Tapi ayahnya juga marah dan gak mau peluk si kakak. Karena merasa dia tidak disayang, dia jadi pergi dan keluar tuh. Kasihan sih, tapi kan emang dia yang salah ya guys. Ayah buat kalian yang para kakak kayak gini gak nih? Komen di bawah ya. Jadi guys, ada seekor tikus bernama Jerry yang lagi ngajarin anak bebek untuk berenang. Si Jerry ngajarin anak bebek berenang pakai tangan kayak gini. Si bebek yang melihat pun jadi ikutan dan berterima kasih kepada Jerry. Suatu hari ketika para anak bebek ini berenang dengan induknya, semua anak bebek ini berenang dengan benar seperti layaknya induk bebek. Sedangkan anak bebek yang diajari Jerry tadi berenangnya beda sendiri dong. Aduh, sungguh membagongkan ya guys. Kalau kalian bisa berenang gak nih? Komen dong. Anak cowok ini tinggal bersama neneknya. Tapi dia itu cuek banget dan selalu mengabaikan neneknya karena selalu bermain HP terus. Suatu hari dia mengalami kejadian aneh nih. HP yang selalu dia mainkan tiba-tiba hilang guys. Dia pun mencoba cari dan masuk ke ruangan yang gelap kayak gini. Di sana dia menemukan HP-nya. Tapi tiba-tiba dia kaget banget karena melihat boneka rajut ibunya yang menjadi hidup dan mengejar anak ini sampai ketar-ketir. Dia terus-terusan dikejar sampai dikeroyok boneka rajut itu. Bahkan dia sampai diikat dan langsung dibawa ke nenek. Ketika si nenek berbalik arah, dia takut banget dong karena muka si nenek itu jadi serem gini. Seketika dia pun terbangun dan ternyata kejadian tadi itu hanyalah sebuah mimpi. Dan akhirnya dia pun tersadar dan langsung memeluk neneknya itu guys. Hayo, siapa di sini yang sayang sama nenek? Komen dong.